Hey, what's up guys? This is Gazel Cross from Jakarta Beatbox. Ini hari Kamis. Hari Kamis bukan sih? Bodoh. Rabu jam 1 malam. Sekarang kita mau tidur, besok pagi jam 8 udah mesti ke airport. Flightnya jam 11 pagi. Jadi, nantikan video-video berikutnya karena gue bakalan nge-vlog di sana dan nunjukin ke kalian gimana perjalanan Jakarta Beatbox kalau misalkan perform, apalagi ke Singapura, luar negeri. Dan pasti bakal seru karena sama teman-teman. Ya, enggak sendirian di acara yang itu. Yang itu. Apa sih dia? Dia apa sih? Apa sih dia? Hey. Besok pagi di airport. Hey, what's up guys? Gue baru bangun. Tuh lihat si anjing dari tadi berisik banget. Gue lagi tidur enak-enak, dia malah pap. Terus sekarang gue lagi nungguin mbak bikinin jus. Gue setiap pagi kalau bangun langsung bikin jus. Vin, celana lu, Vin. Ah. Orah, gila bikin gue nafsu aja. Vin, ngomong, Vin. Habis pup dia. Masih mules nih. Gue orangnya tuh sayang sama barang gitu. Karena belinya pakai uang sendiri, ya uang beatbox. Gue mau manasin kendaraan-kendaraan gue. Alarmnya nyala gara-gara gua gas. Motor udah. Gitu deh, sayang sama barang. Sayang sama kendaraan. Namanya juga cowok kan. Apalagi kalau kamu jadi pacar aku, bakal aku rawat. Kayak motor digas terus ya. Iya. Halo guys, kita sekarang udah di airport Jakarta mau ke Singapura. Nah, kita Jakarta CGK. CGK. Ceget. Jadi kita kalau ngatain orang titit, kita ngomongnya. Versi beatbox. 1, 2, 3. Masih pin, enggak. Beatbox enggak. Lagi enggak mau. Jadi Gustav mau nukerin dolar dulu, soalnya dia kemarin enggak sempet. Wah, murah sih. Masih murah 98. Oh iya, lu 99 ya. Usah banyak duit. Soalnya dia sekarang CEO-nya GBS. Bagaimana pendapat Anda, Vin? Tentang ini lubang buat apa ya, Sel? Mana lubang? Buat gini apa? Enggak. Jadi kalau misalkan lu kesel, harganya mahal, colok mata mbaknya. Goblok. Terus lu mau masukin penjara enggak? Nih bobol. Bobol tuh, Gus. Aku mau naik itu. Ayo, sini kamu apa ikut, ayo. Tadi kampret, masa gue ditanya. Ini beneran, lahirnya tahun 92. Oh iya. Jadi muka gue boros gitu, orang nggak percaya. Yang jaga imigrasi nggak percaya kalau gue kelahiran 92, umurnya baru 23. Kan anjing. Ya, sama aja, beda 2000 berarti ya. Iya, beda 2000. Apa sih 2000 artinya apa sih? Asik. Penghasilan dari GBS aja gue per bulan 10 juta. Ya bener sih. Kucing. Oh iya sih, bener ya. Pas dulu dong. Nggak diajak. Eh lihat deh, masa di airport ada bangku taman? Eh boleh duduk situ ya pak? Nggak tahu sih. Kayaknya sih enggak, siapa yang mau duduk? Enggak, udah sediain. Itu buat kalau Kuto Aji lagi di situ. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku lama. Yang YouTube artis yang lain kan kebanyakan komedi, pelawak. Jadi kayak cuma talks di atas panggung tuh cuma kayak talk show. Sementara Jakarta Beatbox di atas panggung bawain lagu. Bawain lagunya juga lagu-lagu yang bikin acep, lagu-lagu yang lagi in gitu. Gak kayak komunitas sebelah. Perform gak ada yang tepuk tangan. Piiiip. Sensornya pisah. Manual. Sensornya manual. Ya, tapi kita nggak boleh sombong.
boleh sombong tapi sama haters doang. Orang pada masuk kantor kerja hari Selasa, hari Rabu. Kamis. Kita jalan-jalan. Enggak sih, kerja juga sih. Kerja juga. Versi enak. Versi on the spot. Makanya jadi beatboxer. Ya enggak? Jangan jadi beatboxer. Ntar jadi kayak kita. Enak. Kita aja yang enak. Lo mah jadi haters Jakarta Beatbox aja. Biar jadi OB. Parah. Jadi itu adalah cuplikan dari video blog yang 2014. Oke guys, kita mau berangkat dulu. Dan kita lapar, jadi kita nanti di pas flight mau pesan makanan. Bukankah begitu? Di depan pesawat ada yang terbang sama kawasan ini. Ini simpel dan yang perlu di buat selection on this day. Feel free to press your order request when you are ready. Thank you. Kucing bala Barbie. Kita udah nyampe di Singapura landing. Selamat atau di Changi Airport. Pesawatnya berisik kayak orang Jepang kalau lagi gituan. Hah, astaga. Tak kusang. Fuck. Gua punya teknik baru, baru ketemu semenit yang lalu kayak gini. Swag. Jadi kita udah sampai dan udah dijemput sama orang eventnya atau orang hotelnya lah. Tapi yang jemput dua orang gitu. Jadi rebutan tuh bapak supirnya botak tapi baik. Pro gitu pak supirnya. Pro ya. Pro kerjanya cepet. Hospitalitinya bagus aja. Terus hospitalitinya bagus. Cepet dong. Lama banget sih kerja. Emang gua suruh nunggu doang apa? Ya. Kenceng itu sih. Aduh, besok gua mau jadi beatbox sih. Mama muda. Mahmud. Putih, bro. Ya, enggak ada baju, enggak ada yang pakai baju putih. Dia. Oh, baju dia ya. Iya, putih. Gua tadi mau gini, putih, bro. Ya, baju gua abu-abu. Enggak bisa ngeles. Iya, bisa ngeles. Oh, putih sih. Mantap ya. Jakarta Beatbox tuh kalau misalkan perform ya gitu. Tapi jangan salah, Jakarta Beatbox tuh bisa kayak gini. Dulunya diinjek-injek, dianjing-anjingin sama orang-orang, diserang, mau dibunuh semua orang, sama komunitas sebelah, dikata-katain. Terus naik motor sampai kita pada bisa beli mobil nih. Terus habis itu dijemputnya pakai Mercy. Jadi tuh emang semuanya tuh ada tahapnya gitu. Jadi enggak langsung enak. Ada proses. Jadi yang bilang Jakarta Beatbox sombong segala macam, belum pernah ngerasain perjuangannya Jakarta Beatbox dari nol. Dileaderin sama gua semuanya. Oke, gue mau masuk. You can take, ah. Here also on the final, I eat this thing. Drink enough. Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you. This one really nice. Macet John di Singapura. Private jam. Tapi kalau Singapura macetnya high class. Soalnya sebelah lo tuh BMW, Mercy, Audi. Tuh, itu aja Mercy yang tadi kita cekin. Audi. Kita ada mobil apa? Mobil bak. Merci. Enggak ada mobil bak. Apa itu depan mobil bak? Oh iya, Gus. Mau menyangkal. Oh iya. Jangan bohongin kita. Ada mobil bak kampret. Kira dia ngibul di sana soalnya. Orangnya kan suka ngibul. Sip. Lu di mobil nyeker, lu lagi mau ke masjid. Iya. Gua di mobil nyeker soalnya enak kampretnya. Gitu ya. So guys, we are here at Hotel Gen Singapore. Kita baru di drop off sama supirnya. Hotelnya sih nggak sebagus yang kemarin, tapi masih bintang 4 dan terletaknya di Orchard. Itu jadi kayak ibaratnya pondok indahnya Singapura lah, SCBD-nya Singapura, daerah apa high class-nya gitu. Jadi ya masih mahal lah ibaratnya, tapi nggak bintang 5. Yang kemarin kita bintang 5, ini cuma bintang 4 Hotel Gen. Kalau yang kemarin di Pan Pacific kan bintang 5 Pan Pacific gitu loh. Gustaf kan gak boleh makan yang gak halal. Ya tadi gue paksa. Jahat lu. Gak deh. Kita sekarang mau cari ke food court dulu. Jadi kita dapat
ada LO pribadinya gitu. Ibaratnya kayak panitia pribadinya. Tapi panitia pribadinya tuh kayak anak, masih anak magang. Tapi enggak apa-apa sih, mereka kerjanya pro. Tadi gua kartu hotel gua enggak bisa dipakai, tiba-tiba diurusin gitu, langsung dia lari-lari keringetan. Jadi orang Singapura sama Indonesia tuh beda gitu. Kalau misalkan jadi panitia acara, walaupun mereka masih muda, umur 18, mereka kerjanya pro, lari-lari buat kita. Terus habis itu ngantri nih sekarang nemenin ngawal our bodyguard. Bodyguard, yes, your bodyguard. Yes. Tiny bodyguards. Very tiny and cute bodyguards. Oh, thanks. Thank you. So we're going to eat, guys, and see you guys later. Melvin sama si Gustav makannya India. Yes. Indian food. Mantap banget. Mah. Di sini. Makanan gue $9 dan enggak enak. Makanan yang lain $6 dan enak banget. Kampret. Nyesel gue. Tapi apa sih, namanya juga nyoba. Udah makan dulu ya. Nasi kayak iya, iya kan? Iya lu mirip banget kan? Iya. Oh iya. Dia flashback langsung. Mirip mantan gua barusan, cewek yang barusan lewat. Mantan deh. Mantan kuncian. Ntar di edit, ntar di edit, nggak gua masukin. Melvin lagi godain cewek. Sae Melvin. Halo bros, balik lagi sama gua. Kita sekarang udah mandi, udah ganteng. Asik. Kita sekarang mau welcoming drink, yaitu adalah minum-minum santai, minum-minum lucu. Minum-minum lucu. Di YouTube Fanfest Singapura ini nggak cuma kita perform di YouTube, kita nanti juga ketemu sama klien-klien, media. Besok ada press conference di mana banyak media yang ngeliput kita. Terus habis itu ada kita meeting sama HP yang kemarin endorse kita handphone. Thank you for HP. Thank you. Hi. Hey. How are you? I'm good. Hey. I'll send you his links and you can check him out. Of course. We'll be always happy to connect people. No, Melvin. Yes. So, yeah, It's been a while. We've been doing great in Indonesia. Very good. After the Unipan Festival 2018. Jakarta Beatbox. Oh, hi, I'm Kristen. Nice to meet you. Hello, Melvin. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. You're making a video now? Yes. Kalau lo nggak jago bahasa Inggris, percuma, susah mau masuk YouTube Fanfest, nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak? Yang kayak ini, thank you so much. Thank you so much. Melvin pertama kali datang ke YouTube Fanfest tahun lalu, Daniel. Jadi dia masih norak. Ada Kurt Hugo. Hi, what's up? Can you say hi for Indonesia, please? What's up, Indonesia? We're from Singapore, but hopefully next time we're gonna be in Indonesia. Yeah, he was in Indonesia last year. That's where I met. We met in Indonesia, in Jakarta. And hopefully we will be performing together in Singapore. So you guys stay tuned. And then in Jakarta. Yes, in Jakarta. Bam. Ada David Choi. Serius? Ada David Choi. Mana? Choi. Itu Choi. Ada Choi. David Choi, gue udah ketemu 3 kali. Mana di Choi? Di Singapura, di Jakarta. Jakarta, oh yang di Borobudur. Sama di Singapura lagi. Bisa masuk di Singapura lagi. Halo guys, we are with Babs Beauty. Jakarta Beatbox. Pecah artis. Yes. Babs Beauty guys. Cheers. Jadi kita udah mingle, udah ketemu sama banyak orang-orang. Tapi ya gak mau lama-lama gitu loh, soalnya capek dan pengen latihan, konsepnya kan belum kelar. Kita starter. Enggak, gue mau di starter. 2 3, gue pukul. Masuk ya? Gue pukul. Sini loh. Halo guys. Hari ini kita udah kelar makan. Sebelah gue ada Gustav. Dia udah tewas. Coba kita tes ya, kita kata-katain. Box gak jumbo. Gak tidur. Aman. Hey, what's up guys, selamat pagi. Gue baru bangun. Masih mampet gitu, biasalah. Dingin banget nih. Kita mau breakfast. Ini pemandangan di hotel. Keren ya.
Halo guys, gue udah ngambil makan, jadi makan gue serabutan gitu. Ada pancake, ada french toast, ada salmon, ada pork, bacon. Terus ada telur mata sapi, 2,5 mateng, 2. Terus ada frita. Kalau di Jakarta bilangnya canai. Beda tuh gitu men, kalau lapar galak, kalau udah kenyang dong gue. Diem men, kenyang diem. Lo makan apa Gus? Apa? Pork bacon. Gimana rasanya? How the taste? Pakai banget gak? Kalau bahasa ini apa? Lemak, lemak dian. Halo guys, kita habis makan dan kita sekarang lagi sama si ganteng. Asik. What's up, what's up? Say hi buat Jakarta Beatbox dong. Jakarta Beatbox, semoga performance kan hari minggu ini will kill the fucking world. Thank you so much, amin. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu di YouTube Fan Festival hari Sabtu ya. Yoi. See you bro. Dadah. Udah dada tapi satu lift juga. Kampret. That awkward moment. That awkward moment. Man. Eh, the wheel? Gila. Ketemu lagi. Man, terus fokus ke otot temen lu ini. Yes. Lu berotot banget, men. Serem banget, takut dibantai. Smackdown. Bisa kenyang tidur. Eh, tapi kita mau berenang ya, men ya. Jadi enak banget sih, kosong gitu. Enak banget. Iya, kosong kayak hati gue. Gimana Gus tadi? Swimming pool gimana? Swimming pool itu kan lantai 19. Lantai 19. Tapi berarti kok ternyata lantai 20 ada lagi. Ada lagi. Lantai 19 itu seharusnya udah paling rooftop paling gitu, rooftop. Udah paling atas. Jadi gimana jadi tuh? Gini, swimming pool. Gitu, ada lagi. Set. Ya, gitu. Ya enggak, Bro? Yoi. Yang tadi. Gue lagi ngomong sama bule. Yang tadi bule. Kita udah di kamar. Bentar lagi mau berenang, gak usah mandi berarti ya? Gak usah lah. Biar air kolam, mandi, gitu. Biar air kolamnya butek. Ikutin terus kegiatannya Jakarta Beatbox karena seru. Halo, kita sekarang mau berenang. Babinya yang dinaikin bukan Hawk Rider-nya. Aduh, gue kepleset. Gue berisik. Jadi di bawah situ tuh ada lapangan skateboard gitu. Cocok buat anak skate yang mau parkur. Apa? Kita sekarang bentar lagi mau pakai ke conference udah pakai batik tuh, lihat. Batik gue shiny gitu kan, kilat. Jadi kayak yakuza gitu tapi batik. Kayak yang bapak. Gustav juga udah pakai batik. My name is Bubble. Lu gulung yang kanan dong. Masa gua semua yang kerjain, anjing juga lu lama-lama. Emang gua bawa bulu apa? Emang apa? Mantu. Iya. Dan mantek ikut ke Ivan Gunawan tinggi-tinggi. Ah. Cukup segitu. Anjing pengenyet, gila. Oke, John. Kita sekarang mau press conference jalan dulu. Ketemu sama LO kita namanya Temi. Temi manusia Ika. Dia suka main mobil-mobilan. Temi, Temi one more time. Balik deh. Vitali ngomong. As. Ayo. Bullshit dah. Ayo. Ayo. Shit. Tuh orang sampai SWT gitu. Oh kan Temi belum datang. Tell me one more time. Kita lagi nungguin LO kita ngejemput di hotel. Terus kalau kita mau ke escape. Mau press conference itu adalah kita diliput sama artinya dulu dong, press itu apa, teken ya kan, conference itu ngobrol, jadi lu lagi ngobrol tapi lu diteken-teken. Jadi di situ nanti kita diliput sama banyak media gitu. Ada apa aja Zel? TVRI. Kok TVRI sih? Trans 7 Antv. Bukan TVRI lah. Apa? TVSG. Oh iya benar-benar. Iya ya. TVRI kan Televisi Republik Indonesia. TVSG Televisi Republik Singa. Enggak, Televisi Sepublik Singapura.
Masa kata dia gini, kan dia lagi sapa temennya, terus kata dia gini, wah bau conge, kata gitu. Temennya dikatain bau conge, aduh jahat itu orang. Aduh, kemana kita? Kita udah sampai di Scape itu jadi kayak mall, tapi ada panggungnya. Jadi kayak kalau misalkan lo tahu Balai Kartini, ya Scape itu kayak Balai Kartini. Mall sebelahnya panggung. Hey, how are you? Kita udah sampai di Go First. Hey, what's up? Udah sampai di tempat press conference-nya, di tempat yang sama ya waktu tahun 2014. Hello. Hi. Good, great actually. Where's the like the representation about it? Yes. Yeah, looking you good, man. Represent again, but represent to Indonesia. Represent Indonesia. You enjoy your stay so far. Jersey and Mina. They're kind of very famous in Singapore and Malaysia. So famous. We're not worthy. Let's just go. Jason Chen and Love Beauty. Hi. You're looking gorgeous today. Thank you. It's wet. I like this a lot. It's so hot. Tahu yang bikin video how to eat? Gak macam. Kalau lo tahu bikin yang bikin video how to eat Indomie, nih ada orangnya. Nanti gua ajak ngobrol. Lagi di press conference. Lo dapat apa barusan? Dapat plakat Silver Me. Yeah. 100.000 subscriber. Yay. LDP Let's Day Production. Kalau lo enggak tahu berarti lo enggak punya komputer, punya handphone. Jadi kita udah selesai press conference, masih rame. Masih rame, baru kelar, tadi udah ditanya-tanya sama media-media. Terus habis itu ada yang nanya juga, tadi gimana perasaannya bawa nama negara sendiri, bawa nama Indonesia ke panggung YouTube internasional. Jadi aku bilang seneng. Seneng banget lah. Ya ini buktinya kita bangga banget pakai batik. Pakai batik. Because we love Indonesia. So we're gonna do some freestyling with Timothy De La Ghetto. Yep. Yeah. This is without practice, you know. So here we go. I'm gonna bring the beats now. Let's go. Okay. Yeah. They tryna beatbox, yeah, bust for me. I'm just chillin', sippin' on this bubble tea. Yeah, see me when I float, I start up. Hopefully I can fly to Jakarta. Jakarta beatbox, got sweet box. Yeah, I spit them heat rocks. They like, you fly, you got some sweet socks. Yeah, or my socks get sweaty. It's too hot out here, I think I need to get me a lemonade, so sweet and sour. Big Tim, you know I spit, I got that power. Yeah, and I don't dance yet, cause I'm here getting my groove on at FanFest. Yeah, and Yes! Timothy De La Ghetto, guys! Woo! Even the driver is applausing. Seriously. This should be happening at the stage. Asik gitu ya? Asik banget. Jadi kalau bedanya orang Indonesia sama orang luar tuh, orang Indonesia tuh kebanyakan gak care sama orang lain. Gak care, malah gak respect. Nge-hate. Malah nge-hate. Tapi tadi sesama artis, dia sesama malah YouTuber. Sesama YouTubers saling ini, saling support. Ini makanan gua, murah meriah gitu. Kalau Melvin makannya mie. Kita balik ke hotel dan mau bobo. Gua matiin dulu videonya karena kita mau leha-leha istirahat. Jadi semoga kalian nggak bosen dan tetap nonton video ini. Yes! Kaget Melvin mampus. Gimana perasaan Anda setelah kaget? Gue sih nanya di kamar aja gue apain. Kita starter. Iya gue sih dia. Gue tadi gue udah nahan, gue udah bete sebetulnya. Gue minta pindah kamar. Duh ada genangan air. Makasih ya bodyguard. Kesaman album Trust. Singapore, make some noise.